الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين يا رب العالمين. فقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul Azim. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh barisan kepimpinan Surau Al-Hijrah, daripada pengurusinya, ahli jawatan kuasanya, dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan, meninggikan dan melaungkan sebanyak-banyak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas anugerah, nikmat, pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala ke atas diri kita, sehingga saat dan di waktu ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi diberikan nafas untuk kita teruskan hidup di muka bumi Allah, dan sehingga saat dan di waktu ini Allah masih lagi memberikan hidayah kepada kita untuk terus memperlihatkan tanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga saat dan di waktu ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, suatu pemberian iaitulah kesihatan yang Allah berikan kepada kita juga masih lagi dikekalkan oleh Allah, membolehkan diri kita untuk hadir ke rumah Allah, membolehkan telinga kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk mendengar setiap patah kalimah-kalimah yang dibacakan pada saban malam saat ketika kita sama-sama menunaikan solat-solat tarawih. Bacaan demi bacaan Al-Quranul Karim masuk ke dalam telinga kita, dan saat di waktu pagi masih lagi Allah berikan kepada kita kemampuan untuk kita berzikir kepada Allah, merintih kepada Allah, at-tadarruh ila Allah, serta kemampuan kita untuk berjalan dengan kekuatan kaki yang Allah kurniakan kepada kita, sampailah kepada hari yang ke-25 pada pagi ini di bulan Ramadhan. Justru itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita melihat dan memuhasabah balik diri kita dengan tempoh beberapa hari lagi Ramadan akan pergi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut, "Atakum Ramadan, atakum syahrun azim, syahrun azim. Atakum syahrun azim, telah datang kepada kamu suatu bulan yang cukup besar. Tuftahu abwabul jannah, dibuka akan pintu-pintu syurga. Atau melaku abwabun nar, pintu-pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga sufidat asyayatin, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat yang serupa ketika bermulanya masuk Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seluruh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya baghiyal khair, wahai orang-orang yang suka dan inginkan mencari akan kebaikan demi kebaikan, akbil, datanglah kamu masuk kepada bulan Ramadhan,
Wahai orang-orang ya baghiyasy syarr, wahai orang-orang yang ingin mencari kejahatan, mereka yang ingin melakukan dosa, mereka yang ingin melakukan perkara-perkara mungkar dan juga fahsyah, aqsir, pendekkan, kurangkan. Rasulullah tahu kita tidak mampu untuk mengelakkan daripada melakukan dosa. Walaupun kita berusaha, tetapi kita tidak mampu untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan dosa. Laula tuznibuna la dhahaba Allahu bikum wa la jaa'a bi qaumin yuznibuna wa yastaghfirunahu fayaghfiru lahum. Kalau sekiranya kamu tidak melakukan dosa, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kamu di muka bumi ini, dan Allah akan bawa satu kelompok golongan manusia yang lain saat ketika mereka melakukan dosa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lantaran daripada itu mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri manusia yang bertakwa yang dituturkan oleh Allah dalam juzuk yang keempat. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Manusia yang apabila mereka melakukan perkara-perkara yang membawa kepada dosa, perkara-perkara yang membawa kepada kemungkaran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, ataupun mereka telah menzalimi terhadap diri-diri mereka, zakarullah, lantas ketika itu mereka mengingati Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru li dhunubihim, kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampunkan akan dosa-dosa mereka. Kita minta dan mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu untuk kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah sepanjang bulan Ramadan ini dalam keadaan terbaik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tidak mungkin mampu untuk menghidupkan malam Ihya'ul Lail. Kita tidak mampu untuk Itharul Lail, membangkitkan dan menghidupkan malam, ataupun disebut Qiyamul Lail. Kita tidak mampu untuk menghidupkan dan melaksanakan seluruh ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, melainkan kita kena mohon dan minta bantuan daripada Allah. Al-Fatihah yang kita baca, tuan-tuan, itu sebenarnya adalah satu permohonan yang kita mohon pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan engkau kami sembah, tapi tidak cukup dengan hanya sekadar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah minta juga kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wa iyyaka nasta'in. Kita minta bantuan dan pertolongan daripada Allah, sebab tidak mungkin kita mampu untuk melaksanakan ibadah kalau tidak datangnya bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bantuan-bantuan yang penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam hidup kita khususnya pada bulan Ramadan, banyakkan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sentiasa disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bila masuknya 10 malam yang terakhir, ketika itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apa doa yang terbaik untuk kami mohonkan? Tidak lain dan tidak bukan, Rasulullah mengajar seperti mana apa yang kita baca selalu, tuan-tuan, bila kita membaca saat ketika menunaikan solat sunat tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon padamu ya Allah akan redha-Mu ya Allah, kami memohon padamu akan syurga-Mu. Kita nak minta redha daripada Allah. Saat ketika kita berada di muka bumi, Allah Subhanahu wa taala, hebat kayanya kita, bagaimanapun hebatnya kita, tingginya darjat kita, tetapi kalau tidak mendapat keredhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita terdiri daripada kalangan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita berusaha bersungguh-sungguh mencari redha daripada Allah. Ramadan adalah merupakan waktu yang paling sesuai, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita mencari keredhaan daripada Allah. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sedih dan menangis bila saat-saat mereka akan meninggalkan dan melampaikan hari-hari ini sepanjang bulan Ramadan. Mengapa? Sebab Ramadan ini berbeza dengan bulan-bulan yang lain. Tuan-tuan, kita tidak akan dapati manusia pada bulan-bulan yang lain itu menjaga Al-Quranul Karim. Saat waktu siangnya duduk membaca Al-Quran, di waktu malamnya berusaha untuk menghatamkan Al-Quranul Karim, tidak berlaku pada bulan selain daripada bulan Ramadan. Tidak berlaku
di kalangan umat manusia dari sudut semangatnya untuk menghidupkan malam pada setiap malam, seperti mana kita laksanakan solat-solat tarawih. Ada di kalangan kita yang melaksanakan sebanyak 8 rakaat, ada di kalangan kita yang melaksanakan 20 rakaat, tapi jarang di kalangan kita untuk meniru amalan yang dilakukan oleh Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang melaksanakan sebanyak 36 rakaat solat-solat tarawih. Itu dicatat oleh As-San'ani dalam kitabnya rahimahullah, dalam kitab Suhulus Salam. Jadi pada saat ketika bulan Ramadan inilah kesungguhan yang kita tunjukkan. Masya Allah, kita melihat dan menilai bagaimana kisah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka menghidupkan malam. Ada di kalangan mereka yang tidak tidur semata-mata ingin mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i rahimahullah setiap satu hari 2 kali khatmul Quran, 30 juzuk Al-Quran. Dan kita juga berusaha, kalau pun tidak 30 juzuk Al-Quran dalam tempoh sehari, kita cuba untuk dapatkan 1 juzuk Al-Quran pada setiap hari, seperti mana kelaziman kita pada bulan-bulan selain Ramadan. Ketidakmampuan kita untuk menyaingi bacaan Al-Quranul Karim bulan Ramadan itu berbeza. Sebab itu kita mengambil peluang dan waktu di bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan penambahan nilai tambah terhadap amalan-amalan yang kita laksanakan ini akan dapat membantu untuk kita memperkukuhkan lagi iman kita. Apabila iman kita kukuh, menyebabkan hati kita kukuh dengan keimanan pada Allah, dan apabila hati kita kukuh mendapat keimanan daripada Allah, itu akan melahirkan sifat istiqamah bagi seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastaqimu iman عبدٍ حتى يستقيم لسانه ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه حتى يستقيم لسانه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tidak akan beristiqamah, tidak akan kekal, tidak akan tetap iman seseorang, dia akan bertambah dan juga berkurang. Sehinggalah hatinya kekal beriman kepada Allah, hatinya ingat kepada Allah, hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati tidak akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kalau ia tidak dimulakan dengan mulut yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Justru itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambillah waktu dan bagi hari-hari yang masih lagi berada ataupun masih lagi wujud pada bulan Ramadan ini untuk kita menambahkan lagi amalan-amalan sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih lagi mendengar imtihan kita. Kalau mungkin sebelum ini pada hari-hari yang ke-24, ke-23 sampailah kepada hari yang pertama, usaha kita untuk menambahkan amalan kita ini sedikit, maka bagi dalam beberapa hari ini kita usaha untuk melipatkali gandakan amalan-amalan kita. Mudah-mudahan amalan ini dinilai serta mudah-mudahan ia bertepatan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala menjadikan Lailatul Qadar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita mampu untuk menjelmakan pada malam tersebut. Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kerana rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Lailatul Qadar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita itu adalah hasil daripada doa yang dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana catatan daripada Syekh Ali As-Sabuni dalam tafsir beliau, beliau menyatakan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kisah umat-umat yang terdahulu, khususnya daripada umat Bani Israel. Di kalangan mereka, kalau ingin menjadi seorang abid fillah, seorang yang mendapat title abid di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak boleh tidak mesti beramal tanpa putus dalam tempoh 83 tahun 4 bulan. Tuan-tuan, 83 tahun 4 bulan itu bukan satu kerja yang mudah, tapi itulah yang dilakukan oleh mereka. Ada di kalangan mereka yang berjihad di jalan Allah, pedang sentiasa terletak pada leher mereka kerana semata-mata berjuang dalam tempoh 83 tahun 4 bulan tanpa henti. Dan ada di kalangan mereka yang bangkit di waktu malam sehingga tempoh 83 tahun 4 bulan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa henti. Dan akhirnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila melihat suasana dan juga keadaan-keadaan seumpama ini, menimbulkan persoalan kepada mereka, apakah kami ini layak untuk menjadi ataupun mendapat title abid seperti mana yang diperolehi oleh Bani Israel yang begitu dahsyat sekali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan mereka menangis sedih
sebab tidak mampu untuk menyaingi. 83 tahun 4 bulan bukan satu perkara yang mudah untuk kita perolehi. Kita pun belum tentu dalam tempoh setahun ataupun 2 tahun kita melakukan amalan tanpa henti. Cuba cek balik tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang qiyamul lail kita. Agak-agak dalam sepanjang Ramadan ini, ada tak kita terputus dalam tempoh mungkin 29 hari, mungkin 30 hari? Ada tak waktu kita terputus berqiyamul lail? Nah, itu persoalan yang perlu untuk kita perhatikan semula. Dalam tempoh sebulan ini, ada tak kita terputus waktu untuk kita membaca Al-Quran pada setiap hari? Dalam tempoh 30 hari ataupun 29 hari ini, apakah kita terputus dari sudut pemberian sedekah yang akan kita berikan kepada setiap orang-orang yang memerlukan? Soalan-soalan seumpama inilah yang timbul di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna aqsal in Allahumma inna aqsal a'mali aqsal a'mali umami ummati wa inna aqalla al-a'mal a'mali ummati a'mali ummati. Jadi di antara doa yang dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sesungguhnya orang yang paling pendek usianya di kalangan umatku ini, di kalangan umat-umat yang ada di muka bumi ini adalah umatku, ya Allah. Dan sesungguhnya orang yang paling sedikit amalannya dibandingkan dengan umat-umat yang ada di muka bumi ini, yang paling sedikit adalah umatku, ya Allah. Justru itu perintihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, didengari oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Lailatul Qadar. Turunnya Lailatul Qadar kerana semata-mata kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita ini kerja sedikit tapi amalannya masya-Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang banyak. Tuan-tuan, dalam hidup kita ini yang kita nak cari dalam kehidupan kita. Semasa kita berada di dunia, kita menyimpan dan menabung wang kita, kita akan cari di manakah saham-saham yang boleh meningkatkan tabungan kita, yang boleh meningkatkan kewangan yang ada pada diri kita. Carilah persen-persen setiap akaun-akaun yang ada, bank-bank yang ada, pada setiap koperasi-koperasi yang ada, mana-mana badan yang ada yang boleh menambahkan kewangan kita. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala datangkan amalan yang akan dilakukan itu, dikira dengan tempoh masa dan tahun yang begitu lama, kita tidak mengambil dan meraih peluang seumpama ini. Pastikan tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, masa masih lagi berbaki kepada kita. Laksanakanlah amalan-amalan yang sewajarnya untuk kita laksanakan tanpa mengira dan membilang apakah Lailatul Qadar telah pun berlalu ataupun masih lagi berbaki kepada kita. Yang penting kita pastikan kita masih lagi menjadi insan yang terus tetap dan sayang untuk beribadah di sepanjang bulan Ramadan, kerana ibadah kita ini bukan hanya untuk Ramadan semata-mata. Man kana ya'budu Ramadan fa innahu sayamti wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan akan berlalu. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, Allah ini hidup dan selama-lamanya tidak akan mati. Kita nak sembah Allah Subhanahu wa taala, dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk melahirkan insan yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu sentiasa berada dalam keadaan bertakwa. Itu lebih tepat berbanding dengan kita menterjemahkan mudah-mudahan kamu bertakwa, sebab apabila Allah Subhanahu wa taala merakamkan dalam ayat tersebut kalimah ataupun perbuatan dalam bentuk fi'lun mudhari', perbuatan mudhari' itu, perbuatan yang sedang berlaku itu membawa makna al-istimrar, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan berterusan. Kita nak lahirkan insan yang bertakwa kepada Allah bukan hanya pada bulan Ramadan, sebaliknya kita nak lahirkan insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di luar-luar daripada bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pagi-pagi ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, sebuah hadis yang sahih, di mana daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhnikatu thalathun muhnikatun. Ada tiga perkara yang membawa kepada kehancuran dalam hidup kita.
Apa dia? Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syukhun muta'un hawan muttaba'un wa'ijabul mar'i binafsihi minal khuyala thalathun munjiyatun al-adlu fil rida wal ghadab wal qasdu fil ghina wal faqah wa makhafatullah fis sirri wa alaniyah au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tiga perkara yang akan menghancurkan manusia, muhlikat, yang membawa kepada kerosakan dan kehancuran kepada manusia. Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syukhun muta, sifat bakhil yang diikut, sifat bakhil yang dituruti. Allah menjadikan salah satu perkara yang memuji kepada manusia, salah satu sifat mazmumah yang ada pada diri manusia itu, iaitulah sifat bakhil. Sebab itu kalau kita melihat dalam Al-Quranul Karim, banyak ayat-ayat yang dibawa oleh Allah dalam pelbagai bentuk surah-surah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran tentang sifat tersebut. Wa uhdiratil anfusus syuh, Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan pada setiap jiwa manusia itu sifat bakhil. Dalam surah Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan di antara ciri manusia yang akan masuk ke dalam neraka khutamah, narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Sebuah neraka nanti akan ada manusia yang masuk ke dalam neraka tersebut, ditutup ketika itu rapat sehingga manusia ingin keluar tetap tidak akan dibenarkan, dan waktu itu manusia yang berada dalam neraka khutamah dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka ini seakan-akan diikat pada tiang, mungkin dengan nanti kata disula dan sebagainya, pada tiang mereka diikat untuk tidak membenarkan mereka keluar daripada neraka khutamah tersebut. Siapa dia? Salah seorang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, allazi jama'a malan wa 'addada, iaitulah kelompok manusia yang menghimpunkan hartanya dan membilang-bilang terhadap harta-harta tersebut. Allah jadikan harta kepada kita bukan tujuan untuk dihimpunkan. Allah jadikan harta dan kemewahan tersebut bukan tujuan untuk disimpan dan bukan juga untuk kepentingan peribadi semata-mata, tetapi harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah bayangkan memang ada manusia yang apabila diberikan kepada mereka kemewahan, diberikan kepada mereka akan kekayaan, mereka rasa seronok dan mereka rasa inilah sebenarnya nikmat yang kami perolehi semasa berada di dunia. Qarun dengan berlagak sombong apabila diminta dan dimohon, diberikanlah sedikit daripada kewangan yang ada ketika itu, hasil daripada keuntungan yang diperolehi oleh Qarun menjadi seorang jutawan yang begitu hebat sekali. Apa jawapan daripada Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, adapun didatangkan harta-harta ini hasil daripada ilmu yang ada pada diriku. Kamu ni tak berilmu, kamu tak ada, tak hebat, kamu ni adalah seorang yang tidak pandai, tak cerdik, sebab itu kamu tak dapat harta seperti mana harta yang aku perolehi. Akhirnya apa yang berlaku kepada Qarun tuan-tuan? Fakhasafna bihi wa bidaril ard, Allah menggambarkan ketika itu Allah menelan, menjadikan bumi menelan Qarun bersama dengan harta-hartanya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, wal iyazu billah. Allah rakamkan juga dalam surah Ali Imran, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah menyatakan di dalam ayat tersebut, janganlah wahai orang-orang yang menyangka mereka yang bakhiluna fima atallah, janganlah orang-orang yang bakhil mereka menyangka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka itu adalah baik untuk mereka. Akan tetapi apa yang mereka bakhilkan ketika itu adalah merupakan satu keburukan kepada mereka. Kenapa? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah, mereka itu akan digali, akan diikat, akan dipenjarakan ataupun mungkin akan dibelenggu daripada harta-harta, daripada kemewahan yang mereka miliki. Harta yang ada ketika itu akan bertukar menjadi rantai, harta yang ada ketika itu akan dibentuk menjadi belenggu-belenggu yang
akan membelenggu mereka pada hari kiamat kelak sebagai balasan atas kebakhilan yang ada ketika itu. Seorang wanita dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat ketika itu apabila Rasulullah melihat seorang wanita yang disebut innaha sawama, innaha qawama, dia adalah merupakan seorang wanita yang begitu kuat berpuasa. Dia adalah merupakan seorang wanita yang begitu kuat, sawama, qawama, bangkit di waktu malam berqiyamil lail, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa annaha bakhilah, melainkan dia ini adalah merupakan seorang wanita yang bakhil, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab baginda sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyatakan, la khaira fiha dzat, maka tidak ada kebaikan ketika itu bagi dirinya disebabkan dia adalah merupakan seorang wanita yang bakhil. Allahu Akbar. Pada saat mereka melakukan amalan hebat yang manusia buat ibadah bagaimanapun, tapi sifat bakhil itu ada pada dirinya, ia tetap tidak memberikan apa-apa keuntungan, bahkan kerugian yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas sifat tersebut. Selain daripada itu, para ulama juga menyatakan syukhun muta' yang dimaksudkan dengan syukhun muta', bakhil yang ditaati itu bukan hanya sekadar pada harta, tapi bakhil yang dimaksudkan itu juga yang diambil dari sudut ilmu yang ada padanya, tidak mahu memberikan ilmu yang ada pada dirinya kepada orang lain. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli. Ada orang-orang yang bakhil, dahlah dia bakhil, kemudian diajar orang lain juga bersifat bakhil. Wa yaktumuna ma ataahumullahu min fadli, dan mereka menyembunyikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya akan kelebihan-kelebihan tersebut. Ilmu yang ada Allah beri kepada kita tujuannya untuk disampaikan, tiba-tiba kita sembunyikan atas kepentingan peribadi kita, tiba-tiba kita sembunyikan kerana kita merasakan tidak sesuai untuk kita berikan kepada seseorang, sedangkan ilmu diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan, balighu anni walau ayat, sampaikan kepadaku walaupun suatu ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang memiliki ilmu lantaran daripada ilmu yang ada itu tidak disampaikan. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallah minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Dalam ayat tersebut, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan daripadanya petunjuk, sesuatu yang telah diberikan oleh Allah, panduan yang terdapat dalam kitab, siapa mereka, apa yang berlaku kepada mereka, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, mereka itu akan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk yang ada, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, juga akan melaknat kepada mereka. Maknanya hidup mereka itu tidak akan mendapat barakah daripada Allah. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Mereka itu adalah merupakan orang-orang yang mana di dalam perut mereka itu akan diisi api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memandang mereka, Allah tidak akan bercakap dengan mereka, dan bagi mereka azab yang begitu pedih yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan kita menjadi manusia yang lukik dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sampaikanlah kepada orang-orang yang memerlukan, kerana ini merupakan tuntutan yang dikehendaki dan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga riwayat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksud daripada perkataan bakhil itu adalah bakhil dari sudut mulut kita. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bakhil itu yang apabila namaku disebut indahu, di sisinya, lam yusalli alayya, dia tidak akan berselawat ke atas diriku. Dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta untuk kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mulut kita rasa berat untuk kita ungkapkan, mulut kita rasa berat untuk kita menuturkan. Nah, pada saat ketika itu Rasulullah menyatakan orang seumpama ini juga adalah merupakan insan-insan yang bakhil. Perkara yang kedua yang disebut di antara perkara yang akan menghancurkan manusia, hawa muttaba',
yaitulah hawa nafsu yang dituruti. Hidup Allah kurniakan kepada kita akal, dan pada saat yang serupa Allah kurniakan kepada kita nafsu dan keinginan. Macam-macam keinginan dalam hidup kita. Setiap seorang daripada kita ada keinginan-keinginan yang tertentu, ya. Sebab itu kalau kita tanya pada setiap seorang daripada kita, ada tak cita-cita dalam hidup kita? Pasti kita memiliki cita-cita. Ketika kita berusia 10 tahun, cita-cita lain. Masuk kepada usia 20 tahun, ada cita-cita lain. Masuk 30 tahun, ada cita-cita lain. Dan sehinggalah bertahun-tahun kita duduk di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam keinginan-keinginan yang ada pada diri kita. Dan kerana itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, di antaranya la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu, sehinggalah tidak akan beriman, tidak akan sempurna iman seseorang sehinggalah hawa nafsunya mengikut apa yang telah aku sampaikan. Maknanya mengikut kepada acuan yang telah diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ada nafsu dan kita ada keinginan. Jadikan nafsu dan juga keinginan kita menepati kepada syariat daripada Allah Subhanahu wa taala. Keinginan-keinginan tersebut kita tentukan menurut kehendak daripada Allah. Pada bulan Ramadan, nafsu makan ada di waktu siang. Allah haramkan kepada kita untuk makan, kita tahan. Kenapa kita tahan? Kerana ia merupakan larangan yang telah pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ramadan dilarang kepada kita minum, sedangkan di luar daripada Ramadan kita boleh minum, kenapa kita lakukan? Kerana ia merupakan tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat bulan Ramadan, ketika kebiasaan kita, kita boleh bersama dengan isteri kita, dengan suami kita. Masuk bulan Ramadan di siang hari kita tidak dibenarkan. Kenapa? Kerana ia merupakan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kita mengikut kehendak dan keinginan daripada Allah Subhanahu wa taala itu, inilah dia manusia yang dikira oleh Allah Subhanahu wa taala insan yang layak untuk menghuni syurga Allah yang dinamakan dengan nama syurga Ma'wa. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah menyatakan dalam Al-Quran, maka sesungguhnya man khafa maqama rabbih, orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya, wa nahaa an-nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya daripada mengikut akan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurga bagi mereka itu adalah merupakan syurga Ma'wa. Macam mana kita nak menahan, tuan-tuan? Salah satu daripada perkara bagi menahan keinginan nafsu kita ini tidak lain dengan kita memilih rakan-rakan yang baik sepanjang hidup kita. Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Agama itu berada pada rakan sahabatnya, maka perhatikan siapa di kalangan sahabat-sahabat kamu yang kamu temani mereka. Artinya saat ketika kita berada di dunia, kalau rakan-rakan kita min ahli ma'asi, daripada orang yang suka untuk melakukan maksiat, kita juga akan menjadi pelaku-pelaku maksiat. Kalau sekiranya orang yang bersama dengan kita adalah merupakan orang yang suka melakukan amalan-amalan riba, rasuah dan sebagainya, kita juga akan menjadi seumpama mereka. Tapi kalau sekiranya kita duduk bersama dengan rakan-rakan ahli ta'ah, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang akan taat kepada Allah. Pesanan daripada para ulama, antaranya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang mengajar kepada kita untuk mendapatkan sesuatu ilmu itu, salah satunya adalah suhbatul ustaz, duduk bersahabat dengan para ustaz. Dan di antaranya Ibrahim ibn Khawas radhiyallahu anhu, sebagaimana catatan daripada Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu daripada kaedah untuk kita merawat hati kita ini, iaitulah mujalasatu salihin, duduk bersama dengan orang-orang yang salih. Perkara ini perlu kita lakukan dalam hidup kita, dan nilaian usaha kita bermula dengan bulan Ramadan yang ada ini. Di luar Ramadan, pilihlah rakan-rakan yang baik, pilihlah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kehidupan kita juga akan dapat diatur dan disusun menurut hidayah dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang ketiga, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, i'jabul mar'i bi nafsihi, i'jabul mar'i bi nafsihi min al-khuyala, iaitulah sikap kagum terhadap diri sendiri kerana semata-mata nak menunjukkan tanda kesombongan mereka.
Tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah, Allah berikan kepada kita kelebihan bukan tujuannya untuk menunjuk-nunjuk. Allah berikan kepada kita kelebihan bukan tujuannya untuk sombong. Allah berikan kepada kita kelebihan itu merupakan satu amanah daripada Allah yang tujuannya untuk kita menampung kekurangan-kekurangan yang ada pada setiap manusia. Setiap manusia ada kekurangan dan setiap manusia ini Allah berikan kelebihan. Dan gabungan daripada kekurangan dan kelebihan dibantu oleh rakan-rakan yang lain akan mencorakkan kehidupan yang baik. Kenapa boleh berlaku demikian? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, matlamat Allah jadikan ada manusia yang lebih, ada manusia yang kurang. Itu disebut oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf pada ayat ke-32. Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya. Di antara ayat yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, apakah mereka, hey manusia, ingat, apakah mereka yang mengagih-agihkan rahmat Allah, rahmat Tuhanmu? Mereka yang membahagi-bahagikan akan rahmat, para ulama kata rahmat itu ay ar-rizq, iaitulah rezeki daripada Allah. Apakah mereka mampu untuk mengagih-agihkan rezeki daripada Allah? Ini merupakan satu sindiran daripada Allah kepada manusia. Sebab selama ini manusia hidup kebergantungannya bukan pada Allah, kebergantungannya hanya pada manusia. Melihat sesuatu kewangan itu hadir daripada kerajaan, sebagai contohnya, hadir daripada syarikat swasta, hadir daripada bos-bos yang berada di bawah, di atas kita. Kita tidak pernah meletakkan keyakinan itu letaknya pada Allah Subhanahu wa taala. Allah sindir kita dan Allah nyatakan, apakah mereka yang memberikan, mengagih-agihkan rezeki Tuhan kamu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya, kamilah yang sebenarnya mengagih-agihkan bainahum di kalangan mereka itu akan kehidupan mereka semasa mereka berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, dan kamilah yang mengangkat sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain dalam beberapa darjat itu, agar sebahagian daripada mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain itu untuk kerja-kerja dan tugasan-tugasan yang sesuai. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah kehidupan kita semua kaya belaka, kita nak mengarahkan orang yang kaya sedangkan tarafnya serupa dengan kita, tak mungkin akan berlaku. Bayangkan di kalangan kita semuanya adalah merupakan orang miskin belaka, yang tak ada langsung orang yang kaya, orang miskin dan mengarahkan orang miskin melakukan sesuatu, itu juga tidak mungkin akan berlaku. Undang-undang yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia ada undang-undangnya, ada tabiatnya. Yang memiliki jawatan yang tinggi akan timbul perasaan hormat orang yang bawah kepada mereka untuk mematuhi arahan-arahan tersebut. Yang kuat akan menjadi dominan ataupun dia akan berkuasa menentukan apa kehendak dan keinginan mereka. Yang berkuasa itu akan menentukan corak dalam kehidupan mereka. Begitulah yang berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia. Dalam syurga tidak ada arahan, dalam syurga tidak ada bos yang akan mengarahkan seorang untuk melakukan kerja tersebut. Tapi di dunia ini, Allah menjadikan kuasa seumpama ini bukan tujuan untuk berbangga. Sebab itu dalam satu doa yang pernah didoakan oleh baginda Rasulullah SAW terhadap para pemimpin, doa ni tuan-tuan, Rasulullah ada di antara doa yang Rasulullah doakan untuk imam. Sebab itu imam, nak jadi imam, berusaha kita untuk mendapatkan jawatan title imam ini bukan kerana nak merebut jawatan tersebut. Tapi ada suatu doa yang didoakan oleh Rasulullah, ada juga doa yang didoakan oleh Rasulullah kepada para bilal, para muazzinin. Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muazzinin. Itu di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhanku, kau ampunkanlah. Allahumma arshidil a'immah, ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah petunjuk kepada para imam, ya Allah, dan ampunkanlah para muazzin. Doa daripada Rasulullah. Bagi seorang pemimpin pula, Rasulullah berdoa, Allahumma man waliya fi amri ummati farafita bihim farfuk alaihim. Allahumma man waliya fi amri ummati fashaqqa alaihim fashkuk alaihim. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya barang siapa di kalangan umatku yang memimpin umat-umatnya, ya Allah, lantas dia berlaku baik, rafiq, artinya berlemah lembut dengan orang yang berada di bawahnya, kau lemah lembutlah kepadanya, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, barang siapa daripada kalangan umatku yang memimpin akan umat-umat mereka, ya Allah, fasyaqqa alaih,
fasyaqqa alaihim, lantas dia menyusah-nyusahkan, membeban-bebankan akan orang yang berada di bawahnya. Fasyuk alaih, kau berikanlah bebanan kepadanya. Begitulah doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu jangan timbul perasaan bangga terhadap diri sendiri, timbulkan perasaan tawadhu. Rasulullah bersabda, man tawadha rafa'ahullah, barang siapa yang tawadhu ini akan diangkat kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa hidupnya dalam keadaan rendah diri, tidak sombong, Allah akan mengangkat mereka. Yang kedua, orang yang bersifat sombong bukan sekadar dibenci oleh manusia, sebaliknya Allah dan seluruh makhluk yang akan yang berada di muka bumi ini akan membenci mereka. Rasulullah pernah menyatakan, irhamu man fis sama yarhamukum, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Irhamu, bersifat rahmatlah kamu, belas kasihan dengan seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Nanti makhluk yang berada di langit daripada para malaikatullah akan sentiasa berkasih sayang, sentiasa timbul rasa sayangnya terhadap orang-orang seumpama ini. Jadi apabila kita menunjukkan tanda kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita, tanda kasih sayang kita kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di muka bumi ini, menyebabkan para malaikat sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebaikan dalam hidup kita. Tiga perkara ini elakkan dalam diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan yang layak menerima taitul takwa daripada Allah dalam ayat yang saya bacakan sebentar tadi. Tiga perkara berikutnya adalah perkara yang boleh memberikan kejayaan kepada seseorang, yang boleh memberikan pelepasan daripada api neraka, yang boleh memberikan kekuatan kepada seseorang. Yang pertama iaitulah al-'adlu fi ar-ridha wal ghadab, sifat adil saat ketika redha, sifat adil saat ketika marah. Jadi maknanya, maksud daripada hadis tersebut, yang penting dari sudut keadilan kita itu penting. Ada orang yang hidupnya redha, tak bergaduh, tidak ada apa. Kisah yang berlaku di antaranya kisah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, yang beliau adalah merupakan anak kepada ayahnya. Ayahnya begitu sayang kepada Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, sehingga kan ada suatu pemberian yang diberikan kepadanya ibu kepada Nu'man ibn Bashir. Tengok sahaja Nu'man ibn Bashir begitu disayangi oleh ayahnya dan diberikan sesuatu kepadanya. Maka si ibu tadi beritahu kepada suaminya dan juga Nu'man ibn Bashir, wahai Nu'man, kamu jangan ambil barang seumpama ini melainkan setelah kamu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran daripada itu, apabila berlaku demikian, kamu setelah kamu bertemu Rasulullah baru kamu ambil barang tersebut. Dan kemudian Nu'man ibn Bashir bersama dengan ayahnya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si ayah tadi pun memberitahu kepada Rasulullah apa yang berlaku. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, a'taita lisairi auladika mithla hadha, adakah kamu telah berikan seumpama ini kepada anak-anak kamu yang lain? Jawapan kepada si ayah itu, tidak. I'tiru ittaqullah, ketika itu Rasulullah kata, wahai ayah, bertakwalah kamu kepada Allah. I'tiru baina auladikum, bersifat adillah kamu terhadap anak-anak kamu. Redha dalam keadaan demikian sebab hak milik kepada seorang ayah, tapi ayah bertanggungjawab untuk menentukan kesamarataan dalam kehidupan anak-anak mereka dilihat dari sudut perkara tersebut. Walaupun hal tersebut adalah hal yang tidak berlaku, kemarahan tidak menimbulkan suatu perkara-perkara yang membencikan dirinya sehingga akhirnya ia memberikan hak yang tidak sesuai ketika itu, tapi tidak begitu. Islam mengajar kepada kita kena berlaku adil dalam keadaan demikian. Begitu juga bagi mereka yang berpoligami, isteri ramai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu, suatu ketika Rasulullah melihat isteri-isterinya yang ramai ketika itu, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dirinya tidak mampu untuk memperlihatkan keadilan. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadza qasmi fima amlik, wala talumanni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah yang merupakan bahagian yang mampu untuk aku miliki, inilah bahagian yang mampu untuk aku kuasai. Janganlah kamu mencaci aku, janganlah kamu merendahkan aku, janganlah kamu menghina aku, wahai Allah Subhanahu wa taala, dengan sesuatu yang kamu miliki dan aku tidak miliki. Dan akhirnya turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah nyatakan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum,
Ayat ini ayat yang menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang tidak mampu untuk berlaku adil dari sudut perasaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya Rasulullah kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha itu mengatasi berbanding dengan istri yang lain. Dan sayangnya Sayyidatina Rasulullah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sesudah kewafatan istrinya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha juga tidak dapat ditandingi dengan istri-istri baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain, sehingga akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang memiliki lebih daripada seorang istri, mintalah doa sebagaimana doa yang dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain Islam meletakkan perkara tersebut. Ar-ridha fil ghadab. Begitu juga Islam meletakkan kepada kita saat ketika kita marah, jangan kita berlaku melampau dalam menghukum seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci dengan golongan-golongan kafir, golongan-golongan Yahudi. Yang satu ketika dalam peperangan Khaybar yang berlaku, Rasulullah berjaya menawan kubu-kubu mereka, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Ketika itu berjaya ditawan kubu masing-masing ketika itu. Dan akhirnya pada saat tersebut mereka diminta untuk membayar cukai, fine. Mereka diminta untuk membayar cukai tersebut. Diarahkan kepada Abdullah ibn Rawahah datang. Abdullah ibn Rawahah tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata sesungguhnya orang yang kata Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan aku hendak membunuhnya adalah kamu semua. Kamu adalah merupakan insan-insan yang terkutuk. Kamu membunuh para anbiya, tetapi atas arahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengarahkan kepada aku mengutip cukai. Aku akan laksanakan amanah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perasaan benci itu ada, tuan-tuan. Tetapi dalam keadaan benci, Islam mengajar kepada kita jangan sampai kita menghukum seseorang itu bukan atas dasar keadilan, sebaliknya kita hukum atas dasar kebencian. Allah menyebut dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menarik, wala yajrimannakum syana'anu qawmin, janganlah menjadikan kamu tidak adil disebabkan kerana kebencian kepada sesuatu kaum, permusuhan yang berlaku kepada satu kaum, ala alla ta'dilu, untuk kamu tidak berlaku adil. I'dilu wa aqrabu lit-taqwa, berlaku adillah kamu, itu adalah merupakan sesuatu yang dekat yang membawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha dan juga al-ghadab, keadilan semasa kita redha dan keadilan semasa kita marah. Seterusnya perkara yang kedua iaitulah al-qasdu fil ghina wal faqah. Sifat kita bersederhana ketika kita berada dalam keadaan kaya. Maklum sahajalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan kekayaan yang melimpah ruah, dia terlupa harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan harta ini akan dipersoalkan oleh Allah. Min aina tasabahu wa fima anfaqa, sesuatu yang ada pada kita itu Allah akan tanya di mana kita perolehi dan di mana kita habiskan wang yang ada bersama dengan kita, harta yang bersama dengan kita. Dan jaya dengan sebab itulah Islam meletakkan kepada kita al-qasdu, sifat untuk kita bersederhana, artinya jangan melampau-lampau dengan harta yang ada sehingga membawa kepada pembaziran. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin, sesungguhnya orang yang membazir itu adalah merupakan saudara kepada syaitan. Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita, harta ini milik saya yang usahakan. Ya, walaupun ia merupakan milik kita yang usahakan dan kita perolehi, tetapi itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita jaga. Pandai kita menjaga, pandai kita mengawal, pandai kita menyusul, maka kebahagiaan yang akan menyusuli kehidupan kita. Tapi kalau sekiranya kita tersilap dalam kita mengatur kehidupan kita dengan harta dan segala bentuk kemewahan yang ada, dia akan menjadi sesuatu yang cukup malang untuk kita perolehi saat ketika kita bertemu dengan Allah, yang ketika itu kita akan melihat orang-orang yang bersalah. Ya, waktu ketika berada di hadapan Allah, mereka akan berkata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mu'minun. Kalau sekiranya kamu melihat orang-orang yang bersalah pada hari kiamat kelak,
mujrimun nakisu ruhusihim, kepala mereka mereka tundukkan, lantaran daripada itu mereka berkata, Rabbana wahai Tuhan kami, absarna, sekarang ini kami dah melihat apa yang berlaku, kami telah melihat api neraka-Mu ya Allah, wasami'na, dan kami telah pun mendengar kata-kata ini semasa kami berada di dunia, farji'na na'mal salihah, kalau boleh ya Allah, kami dah menyesal, pulangkan semula kami ke dunia, kami nak beramal. Ini di antara ucapan dan ungkapan tuan-tuan dan puan-puan sekalian bagi mereka yang bersalah pada hari kiamat, dan mereka katakan inna muqinun, kami yakin dengan apa-apa yang telah pun Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Keyakinan yang wujud sesudah pada hari sesudah kematian, iaitu pada hari kiamat, itu adalah merupakan satu keyakinan yang merugikan. Sebab itu lahirkan dalam diri kita ini keyakinan, dan lahirkan keyakinan pada diri kita ini bagaimana caranya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan kita membongkar layan demi layan akan Al-Quranul Karim, yang bukan hanya sekadar kita baca, sebaliknya Allah minta kepada kita fahamkan setiap ayat tersebut, dan itulah sebenarnya kepentingan Al-Quranul Karim. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الله menyebut ada tiga perkara penting Al-Quran diutuskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama untuk dibaca, yatlu alaihim, betul, alhamdulillah peranan kita membaca Al-Quran telah pun selesai. Mungkin tugasan kita untuk membaca Al-Quran